Saudara, dua anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Jawa Barat disanksi setelah melintas jalan tol tanpa melakukan pengawalan dan viral di media sosial. Saudara, berikut ini adalah video saat dua petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melaju di jalan tol. Di belakangnya nampak satu kendaraan berwarna putih sedang mengikuti. Kedua anggota ini ternyata tidak sedang melakukan pengawalan, melainkan baru kembali dari kawasan Cinere dan masuk ke tol Depok. Kini kedua anggota itu sudah disanksi atas tindakannya masuk tol dengan memakai sepeda motor. Sebenarnya dia pulang dari bengkel pembetulan rotator yang adanya di Cinere. Nah, masuk ke tol Depok. Keluar di Sentul itu tidak ada namanya pengawalan, itu benar-benar murni kesalahan dari anggota kita. Jadi yang kita lakukan yaitu penindakan berupa penonjoban staf yang melakukan pelanggaran.